have come to Papua, and now we have 870 lecturers. We have 73,000 students and 80 program in our university. On this year, we will celebrate 60th anniversary of Cendrawasih University. Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan dan keluarga besar Hujan, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Direktur PT FI yang telah memberikan bantuan kepada kita berupa pembangunan gedung sains dan kemitraan yang sebentar lagi akan kita letakkan batu pertamanya. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah pertambangan, itu kita sedang berbicara tentang investasi yang besar. Bicara tambang, kita sedang berbicara tentang teknologi yang tinggi. Kalau berbicara masalah tambang, kita berbicara tentang kompetensi sumber daya manusia yang tinggi. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi berserta seluruh perusahaan-perusahaan tambang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan bidang pertambangan maupun menghadirkan investasi yang besar untuk membangun bangsa dan negara melalui sektor pertambangan. Semoga kehadiran Bapak Menteri pada hari ini akan memberikan gambaran yang komprehensif kepada kita tentang investasi secara keseluruhan bidang pertambangan mulai dari hulu sampai ke hilir. Sekali lagi atas nama keluarga besar Hujan, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga orasi ilmiah pada hari ini dapat memberikan manfaat yang optimal kepada kita sekalian. Dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih. Selamat siang.